Okay, saudara, dan kembali semula untuk siaran secara langsung KL City Grand Prix 2015 yang mana kita berehat seketika tadi. Sebenarnya kita telah pun saksikan perlombaan yang ketiga sebenarnya, iaitu perlombaan Challenge 3 untuk V8 Supercar Street Challenge, yang mana 5 pelumba yang cukup hebat iaitu dalam kategori V8 Supercar. Sambil itu, selepas ini seperti dijanjikan, kita akan saksikan secara langsung KL City GT Cup. Itulah antara tumpuannya, itulah kemuncaknya untuk perlombaan julung-julung kalinya diadakan, iaitu KL City Grand Prix. Okey, kita akan imbas sedikit bagaimana perlombaan sebentar tadi untuk Challenge 3, perlombaan yang ketiga melibatkan 5 pelumba, 4 dari Australia, seorang dari New Zealand, Scott McLean. Jadi sesuatu yang cukup menarik, kita saksikan inilah telah pun dimulakan. Selekoh yang pertama sudah pun menyaksikan bagaimana attack dilakukan oleh Todd Kelly. Kerana pelumba ini sudah awal-awal memberikan amaran awam untuk memastikan setidak-tidaknya pulang dengan satu kejuaraan setelah dua perlumbaan terdahulu bermula dari Challenge 1 semalam. Todd Kelly hanyalah mampu berada di tempat yang keempat dengan catatan 16 minit 15.955 saat. Kemudian perlumbaan ini cukup menarik kerana mereka saling bertukar kedudukan, terutamanya di tempat yang pertama dan juga yang kedua, kerana walaupun Todd Kelly berada di tempat yang kedua, namun di selekoh, saya kira di selekoh yang pertama itu, beliau mampu untuk memintas rakan, iaitu dari dalam, untuk memastikan beliau mendominasi, mendahului empat lain-lain pelumba bagi perlumbaan yang baru dibawa masuk di Kuala Lumpur. Inilah merupakan pengalaman yang pertama umpamanya buat penonton-penonton yang hadir di sekitar Jalan Piramli, umpamanya di sekitar KLCC, untuk menyaksikan perlumbaan V8 Supercar Street Challenge ini, iaitu perlumbaan melibatkan jentera yang menggunakan enjin 5000cc. Dan untuk malaman anda juga, ini perlumbaan yang sememangnya terkenal di Australia dan ia memberikan pendedahan buat rakyat-rakyat Malaysia umpamanya untuk melihat sendiri bagaimana kehebatan perlumbaan jentera sebegini. Dan jika sebelum perlumbaan yang ketiga ini berlangsung, perlumbaan yang kedua di awal hari ini, tempat yang pertama juga turut dimenangi oleh Charles Mostert dengan catatan 16 minit 15.327 saat. Namun dalam perlumbaan yang ketiga ini, beliau hanya mampu berada di tempat yang keempat. Sebaliknya, tiga tempat yang teratas diambil alih oleh Todd Kelly seperti saya ceritakan tadi. Beliau berjaya membimbing dan juga mendahului kedudukan perlumbaan ini dengan begitu baik, kerana setiap kali selekoh, di situlah ruang yang akan dilakukan oleh lain pelumba untuk attack, untuk memintas pelumba di hadapan. Tetapi beliau berjaya mengimbangi ruang tersebut dan akhirnya beliau menamatkan saing di tempat pertama. Scott McLean dari New Zealand di tempat yang kedua, dan di tempat yang ketiga milik pelumba Will Davison dari pasukan Airbus Motorsports. Inilah pelumba-pelumba yang telah pun mewarnai perlumbaan V8 Supercar Street Challenge sebentar tadi. Jadi selesai perlumbaan V8 Supercar Street Challenge. Jadi kita akan beralih. Kita akan memberikan tumpuan dalam perlumbaan KL City GT Cup. 16 pelumba yang menjadi tumpuan. Ada 3 pelumba Malaysia, 2 Jepun, Australia, Sri Lanka masing-masing dengan seorang pelumba, dan juga Hong Kong lah paling ramai pelumba yang akan bersaing dalam saingan KL City GT Cup ini dengan 9 pelumba. Namun, seperti mana semalam, pusingan kelayakan telah pun berlangsung dan kita menyaksikan pelumba dari Australia iaitu Josh Hunt berjaya menamatkan dengan catatan yang lebih baik, 1 minit 24.367 saat. Ceritanya, banyak cerita di sebalik sebelum pelumba kita saksikan. Jadi nak tahu bagaimana, kita akan terus bersama dengan Harmi dan juga Rusty Jumaat. Terima kasih Azlan di studio dalam perlumbaan yang kita akan saksikan sekarang ini. Buat kali pertama perlumbaan KL City GT Cup. Dan saya kira 11 jentera saja yang berada di Lita, kerana pasti Afiq Yazid, pelumba Malaysia yang mencatat masa kedua terpantas semalam, mengalami kemalangan suatu perlumbaan Lamborghini Super Trofeo yang berlangsung pada jam 1 tengah hari tadi. Dan kita lihat starting grid ada di hadapan adalah Afiq Yazid, namanya ada Nauti Yakemizo, Frank Yu, ada Nasibah Michael Choi,
Sam Lok Cikit, Vincent Wong Kian Chuan, Gerard Yap. Dan tapi kita akan lihat nanti bagaimana kedudukan di grid, kerana Fairuz juga namanya ada di grid. Tapi kita akan lihat nanti dalam mereka sampai bagaimana kedudukan kata-kata yang akan minta perlumbaan ini, kerana Afiq mengalami kemalangan yang, dan Fairuz dikatakan akan mendapat kereta yang baru dari Lamborghini. Tapi kita akan lihat nanti suatu perlumbaan bagaimana sama ada perlumbaan ini ada di Lita. Tapi perhatian pastinya individu dari Australia, Josh Hunt, yang semalam catat pasal pantas tetapi tidak ada kelipatnya pada ketika ini. Jadi inilah kedudukan susunan para pelumba yang akan cerita sejarah tersendiri bagi kejuaraan yang pertama. Siapakah yang akan muncul juara pertama dalam kejuaraan KL City Grand Prix, khususnya bagi GT Cup ini. Lebih pusingan masa untuk mereka habiskan perlumbaan semalam sewaktu sesi kelayakan George Hunt pasukan Kurnia M Assurance Racing dan Mercedes SLS AMG GT3 berada di mencatat masa yang terpantas. Tapi di hadapan sekarang ini di petak hadapan perlumbaan, kita tidak melihat di mana Mercedes AMG tidak ada dalam barisan pelumba di Lita. Dan kita mengharapkan bantuan daripada grafik untuk mengetahui di mana kedudukan pelumba dalam perlumbaan kali ini. KL City GT Cup, perlumbaan satu perlumbaan sahaja, tidak seperti lain-lain perlumbaan ada dua atau tiga. Jadi satu perlumbaan sahaja dan mereka akan sampai ke finishing line. Ini adalah rolling start. Mereka bermula sekarang perlumbaan pertama di tengah bandar raya Kuala Lumpur. Di bahagian belakang, awal-awal lagi sudah ada kemalangan menutup ruang seorang pelumba yang memiliki kemalangan di bahagian belakang. Jadi Afiq Yazid sekarang ini berada di depan kerana beliau bermula di petak yang pertama untuk dalam susunan grid. Dan sekarang ini perhatikan jarak yang mula ditinggalkan apabila menuju ke seleko yang kedua, dan seterusnya akan menuruni atau menyusuri Jalan Sultan Ismail. Di sinilah antara perkara yang harus diberikan perhatian. Sambil itu seorang peserta terpaksa mungkin berdarik diri akibat dalam usaha seorang, pertama. Seorang pelumba yang di awal lagi mengalami masalah dengan kereta kerana mengalami kemalangan di awal perlumbaan tadi. Ini adalah pusingan pertama daripada 25 pusingan dalam nombor 11 yang mengalami masalah selepas kemalangan dan tidak dapat meneruskan perlumbaan. Robert Webb pasukan Lotus yang dia akan tolak. Saya tidak pasti sama ada bendera merah atau bendera kuning, red flag atau yellow flag, kerana Marshall berada di Lita sekarang dan mereka lari untuk kata yellow flag. Masuk di perlumbaan masih teruskan. Saya pun hairan kerana Marshall berada di tengah-tengah track tadi. Yellow flag bermaksud mereka akan berada pada kedudukan masing-masing, tidak boleh memecut dan tidak boleh memintas kereta di hadapan. Safety car dibawa masuk dan untuk memastikan kereta web akan dibawa keluar dan keadaan Lita kembali selamat untuk digunakan dalam perlumbaan. Kesemua kereta dapat digunakan dalam perlumbaan. Baru di pusingan yang kedua. Kita telah menyaksikan safety car dibawa masuk. Dan ini adalah kereta yang berada di hadapan. Di tempat yang pertama. Afiq Yazid nombor 33. Kereta Afiq Yazid adalah nombor 33. Ini kereta kerana Afiq keretanya sebab mengalami kemalangan sewaktu challenge yang kedua. Sewaktu jumpa Tavio. Dan ini adalah saya kira apa berlaku di awal perlumbaan tadi selepas rolling start. Ini di bahagian belakang. Web yang dihalang oleh kereta Lotus di hadapannya. Dan di bahagian belakang kerana Afiq bermula dengan baik dan dapat berterus meneruskan perlumbaan. Tiada Josh Hunt di hadapan dan dia ada laluan yang cukup tenang di hadapan tiada kereta lain. Tapi ini adalah ketika Josh Hunt cuba Robert Webb cuba masuk bagian dalam dan kereta ditarik keluar sekarang ini untuk tidak dapat meneruskan perlumbaan. Kereta Robert Webb Lotus Evora GT4. Jadi hanya tinggal 10 peserta yang akan mencetak sejarah
dengan pusingan yang kedua dari 25 pusingan secara keseluruhan, di mana safety car ataupun safety car telah pun dia berada di litar sekarang ini, ya, di mana para pelumba akan mengikuti, ya, kelajuan. Safety car berada di litar sampai ke safety car masuk, baru pelumbaan dapat diteruskan kembali. Mereka baru menghabiskan dua pusingan sahaja. Sebagian dari peminat yang hadir di Bandaraya Kuala Lumpur untuk menyaksikan perlumbaan buat kedua kalinya di tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur, perlumbaan KL City GT Cup. Ini adalah perlumbaan yang kebiasaannya kita lihat di litar-litar perlumbaan, litar antara Sepang terutamanya. Kebanyakan perlumbaan GT ini yang biasa lihat berlumba di sana seperti Frank Yu dan Adrian De Silva. Bertuju dengan di lantai Malaga Mua, tapi di lantai tidak ada dalam senarai untuk perlumbaan ini. Dia hanya minta perlumbaan Super Trofeo sahaja. Dan juga Frank Yu adalah pelumba yang akan membawa cabaran Hong Kong untuk perlumbaan. Dia adalah pelumba yang dah biasa dengan perlumbaan jalan raya seperti ini. Dan kelebihan kepada Frank Yu, ini adalah kereta yang berada di tempat yang pertama, tempat yang kedua di belakang. Mereka akan masuk safety car, dibawa masuk, dan green flag sekarang ini untuk mereka meneruskan perlumbaan. Kita menyaksikan perlumbaan di hadapan adalah kereta nombor 33 Afiq Yazid yang mendapat kereta nombor 39. Afiq saya rasa tidak ada dalam perlumbaan kerana dia tidak dapat menyediakan kereta. Kalau nombor 39 adalah Naoki Yokomizo, pasukan Direction Racing menggunakan Super Trofeo LP620 yang kita lihat di litar. Kerana kami belum dapat mengesahkan berapa kereta yang tidak dapat perlumbaan kali ini disebabkan kemalangan, kerana sebahagian daripada pelumba juga menyertai perlumbaan Lamborghini Super Trofeo. Ini adalah perlumbaan GT Cup dan masih lagi kedudukan di hadapan kereta bernombor 39 yang mendahului perlumbaan sekarang ini. Baik, kedudukan tidak berubah. Baik saja safety car masuk ke dalam. Kita perhatikan bagaimana tempat yang kedua sekarang ini yang cuba untuk mengasak. Thank you turut berada sana. Begitu juga dengan Dato' Adrian Da Silva yang bersama pasukan Infinity Race Engineering sekarang ini turut mengintai ruang dan juga peluang. Kita perhatikan bagaimana pelumba yang berada di tempat yang ketiga sekarang ini, 27, yang cuba untuk memintas, iaitu Adrian sekarang ini di tempat yang ketiga. Di hadapannya adalah seorang pelumba yang pastinya Frank Yu turut berada di situ di tempat yang kedua pada ketika ini. Sampai itu lain-lain pelumba sekarang ini cuba bekerja, tidak dapat ketinggalan begitu jauh. Sampai yang terakhir ini adalah pelumba negara, iaitu Faris Fauzi yang turut mendapat kenderaan baru, ya, pada perlumbaan kali ini. Ya, di hadapan Naoki Yokomizo, walaupun nama Afiq ada tadi tapi bukan Afiq. 86 lah Faris Fauzi dapat kereta daripada Lamborghini untuk digunakan dalam perlumbaan pasukan Audi Racing. Di tempat yang kedua nombor 99 adalah Frank Yu, tempat yang ketiga nombor 7 Adrian Silva, tempat yang keempat Michael Choi, tempat yang kelima nombor 28 Vincent Wong, tempat yang keenam nombor 7 Wong Kuan Jian Kuan. Virus di tempat yang ke tempat keenam, tempat ketujuh adalah Virus. Kedudukan nombor 99 adalah Frank Yu, di tempat yang kedua Adrian Silva, di tempat yang ketiga seorang lagi pelumba dari Malaysia. Sementara Naoki Yokomizo, bekas pelumba GT 300, berada dia jauh di hadapan, yang menggunakan juga menggunakan jentera LP620 Gallardo, Lamborghini Gallardo Super Trofeo LP620 berada jauh di hadapan. Frank Yu diberi cabaran oleh Adrian Silva sekarang ini. Ini kedudukan yang rapat sementara pendahulu ada jauh di hadapan, dan ini adalah kedudukan di litar sekarang ini yang rapat, kurang dalam 0.8 saat sahaja di antara Frank Yu dan juga Adrian De Silva di belakang. Jadi tumpuan sekarang ini tempat kedua dan ketiga. Di sinilah aksi dan juga dramanya, di mana pelumba yang berada mendahului oleh pelumba pada ketika ini, pelumba dari Jepun, Naoki Yokomizo sekarang ini jelas telah pun memecut laju dan meninggalkan lain-lain peserta sekarang di tempat yang pertama. Kedudukan battle adalah tempat yang kedua ketiga. Perhatikan persaingan sekarang ini, bagaimana asakan yang dilakukan oleh pelumba negara Adrian Da Silva di tempat yang ketiga. Dan sekarang ini Frank Hugh mula merasakan tekanan.
Tiba ada di sinilah asakan dibiasakan bagaimana dia dalam tak dapat jaya dihalang seperti tadi oleh Feng Yu untuk mengekalkan tempat yang kedua. Sekarang ini selekoh ke kiri agak tajam sedikit, perhatikan bagaimana asakan dari Adrian. Adrian de Silva cuba masuk dari bahagian dalam tadi, tapi racing line yang menjadi masih milik pelumba di hadapan Frank Yu mempertahankan kedudukan. Tapi Michael Choi juga berada di belakang yang menanti peluang untuk masuk jika kesilapan dilakukan oleh kedua-dua kereta di hadapan, kedua-dua pelumba di hadapan. Kerana sekarang ini mereka sedang bersaing rapat di Lita di pusingan yang kelima, dan di belakang Michael Choi kedudukan tiga yang pelumba yang rapat. Di mana kedudukan pendahulu kita masih belum dapat melihat lagi kerana belum ada karakteristik tidak bagi lagi lihat di mana kedudukan pendahulu pelumba Naoki Yokomizu yang berada di tempat yang pertama, kereta nombor 39. Kereta apa, nombor 39 jelas, tempat color, yang kedua. Kalau keretanya adalah kalau asalkan merah sedikit, jelas ya, itu kelihatan ataupun oren. Jadi sampai kita melihat sekarang ini bagaimana ya, kerapahan. Melakukan kesilapan dan ini di bahagian dalam. Cuba masuk adalah Adrian dari Silva tapi ditutup dengan rapat oleh oleh Frank Yu. Dan sekarang ini perhatikan jelas masih lagi dua pelumba tumpuan kita sekarang ini. Pelumba negara Adrian da Silva di tempat yang ketiga pada ketiga ini cuba terus memberikan tekanan terhadap Peng Yu yang berada di hadapan. Apapun perhatikan juga kelibat pelumba yang berada di tempat yang keempat pada ketiga ini, Michael Choi yang turut meninjau dan juga mengintai ruang. Oh ya, di belakang-belakang pun ada persaingan dari dua pelumba yang kita lihat Vincent Wong dan Wong Yan Kuan. Sementara di dalam masa lagi tumpuan diberikan pada dua kereta di hadapan ini sahaja di antara Frank Yu dan Adrian da Silva. Dan di bahagian belakang pun ada satu perebutan di atas dua pelumba, dan di belakang itu adalah Michael Choi yang mengikori dua pelumba di hadapan untuk menantikan juga ada kesilapan. Baru ada bantuan daripada grafik kepada Yokomizu, Frank Yu, De Silva dan Choi di tempat yang keempat. Farus Fauzi naik tempat yang ke-6 sekarang ini. Kita ingin lihat di mana Farus Fauzi berada. Farus Fauzi nombor 86. Itu dia Farus yang naik tempat yang ke-6 sekarang ini. Dia akan cuba untuk mengejar pelumba di hadapan, tapi agak jauh juga gap di antara Farus dan pelumba di hadapannya. Pasti itu yang harus dilakukan oleh Farus pada ketika ini. Bermula di paling belakang sekali dan sekarang ini berjaya untuk memintas pelumba yang sedang berangsi di kalangan 7 pelumba ketika ini. Apapun Farus sekarang perhatian diberikan kita sampai kita melihat 3 pelumba di kelompok yang kedua sekarang ini, di mana pelumba pastinya akan terus berikan tekanan. Adrian berjaya memintas sebentar tadi pelumba Frank Yu di tempat yang sekarang ini berada tempat yang kedua. Jadi semakin menarik, semakin berdebarkan. Apakah ada da Silva mampu untuk terus mengintai ataupun mencari pelumba Naoki Yokozima Mizo sekarang ini yang jelas berada di hadapan sekali. Okey, tadi kita lihat Adrian berdaya memintas Frank Yu untuk naik tempat yang kedua. Sekarang ini Adrian da Silva tempat yang kedua, tapi Yokozima 28.5 saat berada di hadapan. 28.5 saat ada satu jarak yang terlalu jauh untuk perlumbaan kereta. Dan sekarang ini De Silva pula cuba melarikan diri daripada Frank Yu untuk mengekalkan kedudukan di tempat yang kedua ini. Kita lihat di mana kedudukan Yokomizu tidak nampak langsung kerana jauh di hadapan. Ya, tumpuan diberikan kepada Adrian De Silva di tempat yang kedua. Sementara di tempat yang ketiga, Frank Yu tempat keempat, Michael Choi dan Farus Fauzi tempat yang ke-6. Kita akan lihat di mana ada persaingan di antara pelumba. Setakat ini di pusingan yang ke-7, tumpuan hanya terarah kepada kereta nombor 27, 99 dan juga kereta yang berada di belakang yang sentiasa mengikuti rapat tadi kedudukan kereta nombor 68, Michael Choi. Frank Yu, kita perhatikan bagaimana Andrea da Silva sekarang ini semakin memacu laju. Jauh sekarang ini meninggalkan peserta di tempat yang ketiga. Frank Yu perhatikan bagaimana sekarang ini belum mendapat cengkaman dan di sinilah akan digunakan sepenuhnya oleh Adrian untuk mengintai kedudukan Yokomizu yang sekarang ini jelas tidak kelihatan di visual. Jadi itulah usaha yang dilakukan oleh Adrian sekarang ini yang cuba untuk mengejar dan terus cuba menghampiri, menghimpit kedudukan pelumba pendahulu sejak pusingan yang kedua lagi. Jadi perhatikan sekarang ini battle di tempat yang ketiga semakin menarik, khususnya antara Frank Yu dan juga Michael Choi sampai di tempat yang ke sekarang ini Farus Fauzi di tempat yang kelima. Ya, kita melihat di mana yang ada persaingan sebenarnya, kerana di situ mana kita dapat menyaksikan pertarungan di Lita, kerana selalu diberikan tumpuan di hadapan tadi kepada Adrian da Silva, Frank Yu dan Michael Choi. Sekarang ini kepada
Fairuz Fauzi yang berada di dekat tempat yang kelima bintas Vincent Wong. Dan jarak di antara Vincent Wong di antara Fairuz Fauzi sekarang ni kita akan lihat. Oh, sebab kata nombor 28 yang melanggar dinding kita, Vincent Wong. Vincent Wong yang melanggar dinding Lita. Dan saya tak pasti di bahagian mana di Lita ini, kerana kita akan melihat untuk lihat di mana selekoh mana yang terlalu lurus mana. Safety car dibawa masuk sekarang ini. Sekali lagi safety car dibawa masuk dan ini memberikan kelebihan kepada lain-lain pelumba dan kerugian kepada Naoki Yokomizu yang telah menjarakkan diri lebih kurang 30 saat di hadapan Adrian Silva di tempat tetapi yang kedua. Tetapi advantage sebenarnya untuk Fairuz Fauzi kerana beliau pada Fairuz Fauzi juga dengan adanya safety car bahawa Fairuz mungkin dapat pastinya dapat untuk bersama lain-lain pelumba di bahagian hadapan. Jadi inilah antara sebab perlombaan dihenti ataupun safety car dimasukkan akibat ada tumpahan minyak terhadap kenderaan yang kita akan safety car dibawa masuk. Jadi kita tidak pasti apa melakukan tumpahan berikan kepada kereta ini sahaja nombor 28 ini. Tiada ada macam yang datang masuk untuk membantu kereta ini pun dan dia juga sedang berusaha untuk berundur ke belakang untuk keluar untuk semula meneruskan perlumbaan atau untuk dibawa keluar terus daripada perlumbaan ini. Vincent Chong kedudukan kelima sebelum ini, tetapi selepas ini pasti Fairuz Fauzi akan berada di kedudukan kelima kerana beliau tian. Vincent Chong telah pun berada tempat kelima sebelum Fairuz Fauzi telah pun meminta Vincent Chong dan Vincent Chong turun tempat yang keenam dan saya kira dengan ini Vincent Chong akan turun lebih jauh ke bawah dan okey. Baru kita berada di hadapan sekarang ini bersama dengan safety car. Di hadapan Naoki Yokomizu dengan tempat yang kedua dan Silva. Tempat yang ketiga Frank Yu. Dan kita lihat di mana Michael Choi di tempat yang keempat kereta nombor 28. Dan Fairuz Fauzi kereta 86 di tempat yang kelima. Itu kedudukan yang ada sebelum perlumbaan ini dengan safety car dibawa masuk tadi. Untuk kita melihat kerana kalau baik sedikit boleh kita lihat di mana kedudukan ini berlaku kawasan ini kita tidak pasti di rekod mana sekarang. Baik, sambil itu kita melihat kedudukan di tempat yang pertama menyaksikan bagaimana Yokomizu sekarang ini sampai dua pelumba di belakang sebenarnya adalah backmarker dan selepas ini mereka akan memberikan laluan kepada pelumba yang berada di tempat kedua iaitu Andrea Da Silva sampai diikuti Frank Yu nanti dan juga Michael Choi sampai seterusnya ialah Fairuz Fauzi tempat yang kelima. Jadi inilah kedudukan setelah 10 pusingan menyaksikan bagaimana sekali lagi Setika berada ataupun masuk kembali ke dalam track untuk memimpin dalam pelumba. Kita bawa di pusingan yang ke-10 daripada 25 pusingan. Sama ada dia dapat meneruskan perlumbaan ataupun tidak bagi pelumba ini nombor 28, Vincent Wong. Dan baru diberikan tumpuan kepada perlumbaan. Diteruskan kembali perlumbaan ataupun ini bukan... Maafkan saya, ini adalah apa yang berlaku tadi di awal perlumbaan sebenarnya. Apapun, inilah kedudukan di awal perlumbaan sebelum perlumbaan dihentikan seketika. Ya, dan kereta nombor 28 itu mengenai asap yang akan keluar dari bahagian enjin kereta nombor 28 Vincent Wong. Yang sementara saya pun tak pasti bahawa yang kita sedang lihat ini adalah apa yang berlaku di awal perlumbaan. Di awal perlumbaan tadi. Sementara petugas akan memastikan untuk kereta itu keluar untuk diteruskan perlumbaan. Ini adalah battle di antara dua pelumba, Frank Yu dan juga Adrian De Silva. Frank Yu cuba mempertahankan kedudukan di tempat yang kedua dengan De Silva mengasak dari luar dan dalam untuk masuk memintas dan selepas tiga pusingan akhirnya dia berjaya masuk dari bahagian dalam untuk mintas Frank Yu. Dan terus melarikan diri di hadapan. Tapi jarak terlalu jauh di hadapan adalah Yokomizu yang meninggalkan lain-lain pelumba. Ada Da Silva memintas di selekoh yang ke-13 menuju ke Jalan Piramli. Itu adalah ruang yang terbaik. Beliau dapat melihat bagaimana... Ini baru kita dapat melihat Yokomizu.
Sambil ini kedudukan apa kelima di peringkat awal di mana Yukabizu back marker yang berada di belakang Ella Kerta yang berada di tempat yang ketujuh pada ketika ini. Perhatikan bagaimana bendera biru dikibarkan menandakan ada pelumba pendahulu yang akan memintas. Ketinggalan satu pusingan pelumba Lotus di lapangan tadi. Sementara terus diberikan tumpuan kepada kereta Vincent ini. Safety car masih lagi berada di Lita dan ini adalah susunan pada perlumbaan yang kita sedang saksikan di hadapan sekali adalah Naoki Yokomizu dengan tempat yang kedua, Adrian De Silva, Fairuz Fauzi tempat yang kelima. Masih ada ruang untuk Fairuz Fauzi dalam perlumbaan ini kerana perlumbaan yang dibawa masuk safety car ini akan memberikan kelebihan kepada perlumba di belakang. Dan walaupun Yokomizu meninggalkan line-up perlumba lebih kurang dalam 30 saat di tempat yang pertama, sekarang ini dia menantikan, kita menantikan setika untuk masuk sebelum perlumbaan kembali diteruskan untuk mereka meneruskan baki perlumbaan. 11 pusingan telah pun dilalui sekarang daripada 25 pusingan untuk perlumbaan di lintas panjang 37 kilometer ini. Sementara awal-awal lagi kita telah kehilangan Afiq Yazid, perlumba yang sepatutnya berada di kedudukan petak yang kedua selepas dia mengalami masalah dengan atau kemalangan dalam perlumbaan Super Trofeo dengan jenteranya. Dan kita tidak lihat di mana George Hunt dan kereta Mercedes SLS GT3 AMG yang sepatutnya berada di petak yang pertama, dan Naoki Yokomizu yang berada di hadapan dan dia berada di petak yang ketiga sepatutnya. Jadi dia di hadapan dan dia meluncur laju untuk mendahului perlumbaan ini dengan Frank Yu dan De Silva yang bersaing di tempat yang kedua dan tempat yang ketiga, yang di mana akhirnya De Silva berjaya naik tempat yang kedua. Cuma sekarang ini perhatian kita kepada Fairuz Fauzi yang dapat melonjakkan diri ke tempat yang kelima sebelum safety car dibawa masuk. Jadi itulah antara peluang untuk beliau kembali memberikan saingan. Tapi perhatikan kedudukan para perlumba masih lagi belum susunan sebenarnya. Di mana perlumba yang berada di hadapan sekarang ini ialah Naoki Yokomizu di tempat yang pertama. Sementara Andrea De Silva keretanya di belakang sedikit di tempat yang keas. Sekarang ini diberikan ruang. Andrea De Silva sekarang ini akan menuju ke tempat yang kedua. Dia sambil the back marker. Tak, ini adalah di mana safety car masih ada berada di lita lagi. Safety car masih lagi berada di lita dengan yellow flag. Tidak boleh memintas sekarang ini. Mereka hanya beratur dalam satu barisan yang panjang. Tidak boleh memintas selagi safety car tidak dibawa masuk. Dan jika diberikan pelepasan. Dan sekarang ini baru diberikan pelepasan selepas ditarik bot SC safety car. Dan Yokomizu melakukan jahitik tadi untuk menghalang sedikit perlumbaan di belakang. Dan mereka akan meneruskan perlumbaan daripada lap 11 daripada 25 yang akan untuk perlumbaan kali ini. Ada kelebihan sebenarnya kepada Yokomizu kerana terdapat back marker di belakangnya. Jadi perlumbaan pun perlumbaan di tempat kedua memiliki ruang. Tapi perhatikan selepas ini kedudukan Andrea De Silva berada di tempat yang kelima sekali. Barulah diberikan ruang. Jadi beliau perlu terus memberikan tekanan. Itu Fairuz masuk dari bahagian dalam. Fairuz masuk sekarang itu memintas dari perlu di belakang. Dia ketinggalan sedikit sekarang ini. Ada back marker di hadapannya akan memberikan masalah sikit kepada pelumba. Ini baru pusingan yang kedua. Fairuz ketinggalan sedikit pula kali ini tadi. Saya lihat dia cuba untuk masuk tapi dia dihalang oleh dua pelumba di hadapan. Dan ketinggalan sedikit. Dia berkurungan tempat yang kelima sebelum safety car dibawa masuk. Dan sekarang ini cuba kembali untuk mengejar kedudukan. Jadi inilah antara aksi yang cukup menarik. Perhatikan sekali tumpuan di tempat yang kedua antara Andrea De Silva sekarang ini. Sampai itu Fairuz Fauzi di belakang sedikit sekarang ini. Jadi perhatikan sekarang Andrea cuba meminta. Sampai itu Fairuz beraksi cukup hebat dengan seorang lagi pelumba Michael Choi yang sudah memberikan ruang kepada dia sekarang ini. Tiga pelumba yang beraksi sekarang ini untuk tempat yang keempat, kelima dan keenam. Perhatikan bagaimana Fairuz sekarang ini cuba meminta ruang tetapi Choi tidak memberikan ruang sekarang ini kepada dia. Menuju ke selekos seterusnya dan sekarang ini apakah ada ruang yang akan diberikan selepas ini? Masih lagi ketinggalan sedikit di bagian belakang Fairuz dengan kelompok pelumba di hadapan yang akan menyukarkan sedikit. Ada back marker di hadapan yang akan memberikan laluan pada pelumba-pelumba di belakang. Saya kira kedudukan Fairuz tidak berubah kerana ada back marker di hadapan. Kita mengharapkan grafik yang akan dapat membantu di mana kedudukan pelumba. Tapi di hadapannya ada pelumba di tempat yang keempat. Saya rasa adalah bersaing untuk kedudukan bagi pelumbaan kali ini.
Michael Choi tempat yang kelima sekarang ini sampai diikuti oleh Fairuz yang cuba untuk memintas kiri dan kanan digunakannya. Cuba masuk dari kanan. Sekarang Fairuz menjadi minta Choi. Oh, kedudukan sekarang ini apakah mampu untuk mengekalkan Fairuz tengah di tempat yang kelima. Keempat pada ketiga ini menjadi minta Michael Choi. Fairuz dah membaiki kedudukan untuk berada di hadapan sedikit. Sementara itu kita kalau boleh kita dapat lihat di mana kedudukan pendahulu dan juga pelumba tempat kedua dan tempat yang ketiga kerana Yoko Mizo yang ada di hadapan tadi meluncur laju untuk lari tempat yang pertama di Silva, Frank Yu dan juga Michael Choi. Sepatutnya berada di hadapan dan sekarang ini Fairuz yang berada untuk mengejar kedudukan pelumba di hadapan. Sekarang ini dia di pusingan ke-11 daripada 25 pusingan. Jadi perhatikan sekarang ini, Fairuz semakin mempertingkatkan kelajuan sekarang ini. Beliau cuba untuk memberikan saingan kepada pelumba Frank Yu berada di depannya. Kereta berwarna hijau itu adalah Frank Yu di depan Fairuz sekarang ini. Fairuz cuba untuk meminta Frank Yu yang berada di depannya sekarang ini menuju ke selekoh yang ke-11 sebelum menuju ke ataupun starting grid nanti. Perhatikan bagaimana Fairuz terus cuba memberikan tekanan sekarang ini kepada pelumba di hadapannya di tempat yang ketiga iaitu Frank Yu. Jadi perhatikan di sinilah antara aksi dan juga pertarungan yang cukup menarik dapat kita perhatikan. Di mana bermula di petak belakang tetapi sekarang ini Fairuz Fauzi berada di tempat yang keempat dan sekarang cuba melintas di tempat yang ketiga untuk berada di podium. Apapun saingan di tempat yang pertama kedua masih kekal antara Yoko Mizo dan juga Andre Da Silva. Pada kedudukan Fairuz sekarang ini yang cuba untuk merampas kedudukan pelumba di depan mengejar. Masih lagi attack menyerang pelumba di hadapan mencari ruang dengan kelajuan yang ada pada Fairuz sekarang ini. Dia mampu untuk memintas tapi akan melihat mengintai peluang di selekoh terutama. Di selekoh pertama, selekoh kedua ada ruang terbaik untuk dia melakukan. Masuk cantik sekali berjaya merampas kedudukan untuk ke hadapan di pusingan yang ke-14 ini pada 25 pusingan. Jadi Fairuz Fauzi berjaya untuk bagi kedudukan sekarang ini. Nombor 86, Muhammad Fairuz Fauzi yang semalam mengalami kemalangan sewaktu sesi kelayakan tapi diberi kereta untuk berlumba pada hari ini dan berjaya untuk dia memperbaiki kedudukan. Sementara di belakang hampir terbabas sahaja ketika mengambil selekoh. Ini di hadapan. Baru kita lihat di mana pendahulu. Ini adalah pendahulu. Naoki Yoko Mizo. Direction Racing. Di tempat yang pertama. Kereta nombor 39. Yang mendahului line-line pelumba. Jauh sekali meninggalkan. Dan lebih daripada 20 saat. Meninggalkan pelumba tempat yang kedua. Nombor 27. Adrian De Silva. Infinity Racing Engineering. Di tempat yang kedua. Dia juga bersorangan di sana. Tempat yang kedua. Kerana di belakang jauh. Di tempat yang ketiga adalah kereta bernombor 86, Fairuz Fauzi yang pasukan Audi Racing yang naik tempat yang ketiga. Jadi semakin mendebarkan, semakin menarik. 20 Malaysia sekarang ini berada di podium kedudukan semasa. Tapi perhatikan saingan di kelompok belakang yang cuba untuk mencipta ataupun memberikan tekanan kepada pelumba-pelumba lain. Sampai itu inilah battle untuk tempat yang ke-6, ke-7 dan juga ke-8. Sampai kita perhatikan antara pelumba di bahagian belakang, kita dapat melihat juga Fairuz Fauzi sekarang ini semakin mempertingkatkan kelajuannya, semakin mendapat tengkaman, semakin yakin dengan pemanduannya. Sampai kita dapat melihat juga bagaimana kedudukan tempat kedua milik Adrian Da Silva. Di tempat yang pertama masih kekal untuk Naoki Yoko Mizo. Sampai itu lantayang. Kita lihat bagaimana kehilangan grip suatu perlumbaan. 777 ialah peserta yang turut cuba mencipta daba untuk memberikan tekanan ataupun saingan pada ketika ini iaitu William O'Brien. Ya. Dan ini kedudukan di bahagian belakang diberikan tumpuan sekarang sudah di hadapan Yoko Mizo di tempat yang pertama dengan perbezaan kelihatan. Cukup jauh dia meninggalkan pelumba Silva tempat yang kedua. Ini pusingan ke-16 ada lebih kurang 7 pusingan. Ada 9 pusingan lagi untuk ditamatkan dalam perlumbaan 25 pusingan dengan Yoko Mizo tenang. Jauh meninggalkan lain-lain pelumba. Pelumba berpengalaman dari Jepun ini yang juga bekas juara GT300 dalam Super GT di Jepun. Dan dia menggunakan pengalaman yang ada untuk terus berada di hadapan meninggalkan lain-lain pelumba. Dan sekarang ya sekarang ini kita lihat pada kedudukan perlumbaan race order adalah Naoki Yoko Mizo di tempat yang pertama, Adrian Silva tempat yang kedua, Fairuz Fauzi tempat yang ketiga, Frank Yu tempat yang keempat, Michael Choi tempat yang kelima, Wong Kwan Kian tempat yang keenam, 7
adalah Chan Kee. O'Brien di tempat yang ke-8. Jelak Yap tempat yang ke-9. Eric Wong tempat yang ke-10. Vincent Wong di tempat yang ke-11. Tukar kedudukan dari Lita sekarang ini. Dengan tumpuan kita tadi kepada pelumba di hadapan. Tiga pelumba di hadapan sekarang ini. Di bahagian belakang pula. Ini adalah Frank Yu. Yeah. 99. Frank Yu. Frank Yu yang berada di kedudukan tempat yang ke-4. Diberikan cabaran oleh Michael Choi di tempat yang ke-5. Jadi inilah antara keunikan perubahan ini, semakin menarik dan juga kita perhatikan menariknya kerana terdapat perubahan khususnya bagi pelumba yang menyaksikan pelumba dengan Fairus Paul yang bermula dari belakang dan sekarang ini beraja berjaya meminta selain pelumba untuk berada di tempat ketiga. Begitu juga dengan Andy da Silva yang berjaya untuk memintas kedudukan di tempat yang ketiga sebelum itu dan berjaya memintas Frank Yu di tempat yang kedua dan sekarang ini beliau berada di tempat yang kedua. Jadi inilah persaingan tempat yang ke-4 dan ke-5 antara Frank Yu dan juga Michael Choi. Sambil kita cuba untuk melihat apakah bagaimanakah asakan yang cuba dilakukan oleh Michael Choi sekarang ini. Michael Choi yang ternyata memiliki kelajuan yang lebih baik lagi, tapi dia berada di belakang Frank Yu. Sekarang ini dihalang oleh Frank Yu. Dia akan mencari ruang untuk memintas selekor pertama, selekor kedua dalam Australian V8 tadi kita lihat adalah tempat yang sesuai untuk melakukan untuk memintas. Cermin di belah kanan, untuk cermin melihat di belah kanan kereta kereta Michael Choi yang akan nak tertanggal. Sementara dia mengejar dari bahagian dalam. Di sini ada tempat yang sesuai untuk masuk. Bagaimana tapi ditutup dengan terbaik oleh Frank Yu. Tidak membenarkan Michael Choi untuk melepas. Ini perebutan tempat yang kita pastikan replay atau pergerak perlahan. Bagaimana pelumba melalui chicken dan juga antara perkara yang harus mereka berikan perhatian. Dan ini adalah kelibat pendahulu sekarang ini. Naoki Yokomizo yang sekarang ini memimpin perlumbaan bermula di pusingan pertama lagi. Sambil itu kita perhatikan bagaimana di sektor yang pertama catatan pasal terpantas bila dicatatkan oleh Andrea da Silva dengan 30.930 saat di sektor yang pertama. Begitu juga di sektor yang kedua, 31.541 saat. Ya, pada kedudukan ini 20 Malaysia pada kedudukan podium Andrea da Silva dan juga Fairus Fauzi. Sementara Naoki Yokomizo 9 saat berada di hadapan tadi. Saya kira lebih sudah bertambah dalam 10 saat, 11 saat. Sementara ada backmarker di hadapannya dengan Andrea da Silva jauh ditinggalkan dengan baki tinggal lagi lebih kurang 7 pusingan akan ditamatkan. Pada keadaan ini memangnya kemenangan akan menjadi milik Yokomizo jika tidak apa-apa masalah yang berlaku pada jenteranya, kerana dia berada di hadapan jauh meninggalkan De Silva, Fairus Fauzi, Frank Yu, Michael Choi yang berada di belakangnya. Baik, kalau kita lihat format pertandingan 25 pusingan ataupun 40 minit dan sekarang ini menghampiri 40 minit. Apakah tempoh 40 minit itu akan digunakan untuk menentukan kemenangan selepas ini? Apapun perhatian sekarang ini kepada pelumba yang memimpin lain, pelumba Naoki Yokomizo yang sekarang ini berusia 35 tahun daripada Jepun, berasal dari Kanagawa. Dan perhatikan bagaimana di tempat kedua Adil da Silva sekarang ini agak jauh sedikit di bahagian belakang, cuba untuk mengejar. Tetapi perhatikan sekarang ini ada kelibat ataupun backmarker sekarang ini berada di hadapannya. Itulah yang harus dilakukan untuk terus memintas bagi memastikan bahawa dia mampu untuk terus mengejar kedudukan pelan Yokomizo yang sekarang ini berada di tempat yang pertama. Adil da Silva masih kekal tempat yang kedua. Sekarang berada di belakang backmarker yang akan ganggu sedikit kelajuan De Silva. Dia harus memberikan ruang Lotus ini kepada De Silva yang terus meluncur laju sekarang untuk mengejar Yokomizo di hadapan. Tapi tidak suka kerana kelajuan yang dilakukan dengan jumlah pusingan yang tinggal. Ada hanya baki 6 pusingan lagi akan ditamatkan. Ini adalah pusingan yang ke-19 daripada 25 pusingan. Dan agak pelan sikit. De Silva memang masalah di lintas sekarang ini. Ada De Silva berhenti dengan Fairus Fauzi telah memintasnya. Oh, sayang sekali. Ada De Silva berada tempat yang kedua. Berkurikan baik untuk naik ke podium tempat yang kedua. Mengalami masalah teknikal. Dan dia perlahan sahaja di Lita. Dan kedudukannya telah diambil alih Fairus Fauzi. Dan dia cuba untuk kembali masuk semula ke dalam perlumbaan. Tapi kita lihat sangat perlahan di tepi Lita. Seakan kehilangan gear kereta dipandu oleh Adrian Silva. Dan sekarang ini Fairus Fauzi naik tempat yang kedua. Pelumba yang tidak
semalam tidak ada yakin akan dapat menyertai perlombaan pada hari ini. Dan kali ini dia di tempat yang kedua di belakang Naoki Yokomizu. Pastinya beliau perlu berterima kasih kepada pasukan Audi Racing yang kembali mendapatkan jentera untuk beliau berlomba pada final ini ataupun perlombaan sebenar. Apapun sekali, Farus Fauzi berada di tangga yang kedua. Sambil itu di tempat yang ketiga sekarang ini, Bilek Frank Yu di tempat yang keempat, Michael Choi. Dengan Andrea Da Silva mengalami masalah jentera sekarang ini. Beliau pastinya akan cuba untuk menamatkan perlombaan. Ya, tetapi apapun. Ya, Andrea Da Silva tadi 24 saat di belakang Komizo dan... semakin perlahan kereta De Silva, dan sangat sayang sekali kerana dia berada di kedudukan yang cukup baik, berada di kedudukan yang selesa di hadapan Farus Fauzi, dan walaupun 24 saat di belakang Yokomizu tapi sudah selesa untuk dia naik ke podium tempat yang kedua. Kembali semula untuk mendapat kelajuan. Masalah pada enjin, mungkin pada kotak gear kerana dia tidak dapat mas, dia akan ada masalah dengan gear untuk dimasukkan kembali perlahan. Dah sayang sekali betul. Untuk ada De Silva, pasti dia kecewa dengan apa yang berlaku pada dirinya. Kerana baki 50 sekali lagi akan ditamatkan dengan Naoki Yokomizu masih lagi bertanggung kedudukan di hadapan di tempat yang pertama. Kali ini lebih jauh lagi meninggalkan perlombaan tempat yang kedua, Farus Fauzi yang ketinggalan jauh di belakangnya. Tapi harus diingat juga Farus Fauzi sekarang ini semakin mempertingkatkan kelajuan. Beliau sekarang ini semakin selesa untuk mengejar dengan keadaan yang semakin menarik. Semangat apabila berada di perlombaan paling belakang dan sekarang ini tempat yang kedua, pastinya itu akan memberikan lebih semangat kepada dia untuk mengintai kedua ataupun mengejar perlombaan ini. Naoki Yokomizu berusia 35 tahun yang pastinya akan sekarang ini selesa di pusingan pertama hinggalah sekarang. Yokomizu berada tempat yang pertama, 32 saat di hadapan Farus Fauzi, dengan Frank Yu tempat yang ketiga, 46 saat ketinggalan di belakang Yokomizu. Michael Choi di tempat yang keempat, 40 saat di belakang Yokomizu. 32 saat di hadapan, memang kemenangan sudah seakan menjadi milik Yokomizu jika tidak apa berlaku pada jentera. Tapi harus diingat, Da Silva sekarang masuk ke dalam sebagaimana yang berlaku pada Andrea Da Silva. Apapun, selagi pelumba belum menamatkan ataupun melintasi garis penamat, segalanya berkemungkinan terjadi. Jadi harapan kita pasti juga pada Farus Fauzi, biarpun sekarang ini Andrea Da Silva cuba untuk membecut, kembali mendapat tenaga dan kelajuan dan sekarang ini. Jadi itulah yang berlaku pada dramatik pelumbaan ini. Tetapi kita ingin melihat siapakah terlebih dahulu akan menjadi sejarah selaku juara untuk edisi sulung gelaran pada kejohanan kali ini. Inilah bagaimana kita lihat perlombaan di tempat yang ketiga keempat. Persaingan cukup menarik antara Frank Yu dan juga Michael Choi. Frank Yu sekarang ini di tempat yang ketiga. Perhatikan bagaimana asakan cuba dilakukan oleh Michael Choi yang berada tidak jauh di belakang. Choi sekarang ini dari luar. Perhatikan bagaimana kali ini masih lagi. Slingshot dilakukan oleh Choi, hampir berjaya. Dia cuba masuk sekali kepada Frank Yu. Frank Yu menutup ruang begitu baik, tidak benarkan Choi untuk melepasinya. Slingshot dilakukan oleh Michael Choi tadi. Sudah seakan berjaya dia untuk dari bahagian dalam untuk memintas, tapi Frank Yu tahankan kedudukan. Okey, tinggal lagi 4 minit saja masa kerana diperuntukkan 25 pusingan atau 40 minit untuk perlombaan kali ini. Tapi safety car 2 kali dibawa masuk. Jadi masa telah pun hampir tamat dengan 4 minit lagi akan tinggal perlombaan. Jadi Michael Choi dan Frank Yu akan bersaing untuk merebut tempat terakhir di atas podium dalam perlombaan kali ini. Jadi inilah battle ataupun persaingan sambil di tempat tabel kedua masih lagi kekal milik Yokomizu dan juga Farus Fauzi sekarang ini. Kita berikan perhatian kepada dua pelumba yang sekarang ini cuba untuk berada di podium ketiga. Tetapi siapakah yang nanti akan menambahkan pelumba? Sekarang ini Michael Choi berada di tempat yang keempat sambil cuba untuk mengintai. Sambil itu pelumba 27. Itu adalah Andrea Da Silva yang sekali lagi cuba untuk masuk semula dalam perlumbaan. Dia masih belum berputus asa untuk dan bersemangat untuk menamatkan juga perlombaan yang setainya kali ini. Sementara tumpuan kita kepada kedua pelumba ini. Ini adalah apa yang berlaku tadi. Slingshot lakukan oleh Michael Choi untuk masuk ke bagian dalam Frank Yu. Frank Yu menghalang sedikit. Racing line miliknya, jadi dia boleh ke hadapan dan masih lagi mempertahankan tempat pertama. Jadi tumpuan kita kepada kedua pelumba ini. Michael Choi bagian dalam. Bagaimana kali ini Frank Yu berjaya menutup ruang. Ini adalah kelajuan di lalu lurus di jalan ampang. Peluang untuk pelumba memintas. Dan sekali lagi dari bagian dalam, bagaimana Frank Yu berjaya menutup ruang. Tidak lagi benarkan, belum lagi membenarkan Michael Choi untuk memintasnya. Jadi inilah semakin mendebarkan. Kita lihat bagaimana asalkan dua kali di tempat yang sama, attack cuba dilakukan oleh Michael Choi untuk memintas Frank Yu. Dan sekarang ini perhatikan ada backmarker di hadapan. Dan ini ada peluang untuk Michael Choi, tetapi tidak. Perhatikan bagaimana
fokus yang diberikan oleh Frank Hugh sekali ini untuk kekal di tempat yang ketiga. Sekali lagi asalkan cuba dilakukan sekarang ini. Kita perhatikan bagaimana Frank Hugh terus kekal bertindak selaku defensif, bijak untuk melihat di mana kedudukan Michael Choi suatu ketika untuk memintas. Dan sekarang ini mereka menuju ke selekoh terakhir. Pada kelajuan Michael Choi mampu untuk mencatat masa yang lebih baik lagi, tapi dia masih ketinggalan di belakang dan cuba dia kali ini bagaimana. Setiap kali dia cuba dalam dan luar, tapi Frank Hugh kata belum, bukan waktu ini. Dia tidak membenarkan, dia tahankan kesukan. Pengalaman milik Frank Hugh, pelumba orang lama dalam perlumbaan, terutama di perlumbaan Lita Jalan Raya seperti ini. Dan dia masih mampu mempertahankan kedudukannya di tempat yang ketiga. Tidak membenarkan Michael Choi untuk meminta jalan lurus sekali lagi. Peluang untuk dia melakukan dia bagi dalam akan laju kerana kelajuan sini boleh mencecah 230 240 km/jam. Mereka akan membreak kuat kelajuan 60 km/jam. Bagaimana bagi dalam kali ini? Sekali lagi Frank Hugh tidak menarik kerana sentiasa berada di hadapan pada racing line yang baik untuk menutup peluang Michael Choi pada memintasnya. Jadi sekali lagi di tempat yang sama, kali ketiga Frank Hugh berjaya mengekalkan kedudukannya sambil Michael Choi sekarang ini sekali cuba berikan perhatian. Dan perhatian kita terus kepada pendahulu sejak pusingan yang pertama lagi, melihatkan bagaimana Naoki Yokobizo sekarang ini begitu selesa untuk berada di hadapan. Dan sekarang ini adalah pusingan terakhir untuk beliau menamatkan saingan untuk bergelar juara. Perhatikan bagaimana satu peret pelawar ataupun perlumbaan ini menyaksikan bagaimana Naoki sekarang ini berada di tempat yang pertama. Ini adalah pusingan terakhir, final lap untuk pelumba dengan Naoki Yokomizo berada jauh di hadapan. 34 saat tadi, 36 saat sekarang di tempat yang pertama. Kemenangan sasa akan jadi milik Yokomizo, pelumba dari Jepun. Walaupun kita baru menyaksikan pelumba dari Malaysia lagi pelumbaan, tetapi pelumba dari Jepun ini yang mendahului sekarang. Ini adalah pusingan yang terakhir, pelumba Direction Racing nombor 39 Naoki Yokomizo yang meluncur di hadapan. Dia berada jauh di hadapan meninggalkan lain-lain pelumba dari permulaan perlumbaan lagi, mendahului di tempat yang pertama dengan Farus di tempat yang kedua. Ada Silva sekali lagi masalah. Pujian harus diberikan kerana dia masih lagi mahu meneruskan perlumbaan ini. Dan sekarang ini di hadapan. Sekarang masa telah pun tamat dan ini adalah pusingan terakhir untuk perlumbaan dari Jepun. Naoki Yokomizo menamatkan perlumbaan. Ada beberapa sekor lagi untuk ke checkered flag untuk dia memenangi perlumbaan buat kali yang pertama di Litar Bandaraya Kuala Lumpur, perlumbaan KL City GT Cup. Untuk perlumbaan itu, checkered flag untuk Naoki Yokomizo, perlumbaan Jepun berjaya memenangi perlumbaan tempat yang pertama dan tempat yang kedua jauh di belakang. Lebih kurang 40 saat kita akan nantikan perlumbaan nombor 86. Farus Fauzi akan sampai untuk tempat yang kedua. Ini dia Farus Fauzi sampai ke tempat yang kedua, 86. Dan tempat yang ketiga, tadi ada battle di antara Frank Hugh dan Michael Choi. Siapa yang akan sampai di bahagian belakang? Kita akan lihat di antara Frank Hugh, nombor 99 dan 68, Michael Choi yang bersaing hebat untuk perebutan tempat yang ketiga, tempat terakhir di atas podium dalam perlumbaan. Sementara tumpuan terus diberikan kepada Farus Fauzi yang berjaya memiliki tempat yang ketiga untuk dia menaiki podium dalam tempat yang kedua, maafkan saya, untuk menaiki podium. Kerana saya akan lihat di mana kedudukan Frank Hugh sebenarnya. Frank Hugh dan Michael Choi. Kerana itu, ini yang saya katakan tadi, Frank Hugh dan Michael Choi yang bersaing rapat, tapi Frank Hugh berada di hadapan. Ada gap tiket di antara Frank Hugh dan Michael Choi. Rasanya Frank Hugh akan sampai ke garisan penamat tempat yang ketiga, Michael Choi di tempat yang keempat. Jadi apapun tadiah untuk Farus Fauzi bermula di petak belakang, tetapi menamatkan perlumbaan 40 peringkat perlumbaan ini dalam di tempat yang kedua, satu kejayaan untuknya kerana pada ujian masa menyaksikan bagaimana beliau mengalami kemalangan di selekoh ke-12 dan akhirnya pada perlumbaan utama ataupun penentuannya beliau berada di tempat yang kedua. Dan inilah juara untuk edisi yang pertama, menyaksikan bagaimana Naoki Yokomizo percaya muncul juara untuk bergelar juara sulung bagi kejohanan Kuala Lumpur KL Grand Prix City Cup ini. Jadi di tempat yang ketiga kekal, biarpun suatu ketika cuba dihambat, cuba diberikan asakan oleh pelumba yang turut mengintai ruang dan juga peluang. Ya. Tetapi akhirnya menyaksikan bagaimana Frank Hugh kekal untuk berada di podium. Frank Hugh
pelumba dari Hong Kong yang mengetuai kontingen 9 pelumba dari Hong Kong, kontingen yang agak besar yang cuba untuk memenangi perlumbaan yang pertama ini, yang awal-awal lagi kita kehilangan Hafiq Yazid dan juga Josh Han yang tidak bermula, dengan memberikan ruang kepada Naoki Yokomizo di hadapan, dan dia tidak dihalang langsung untuk terus meluncur laju untuk meninggalkan lain-lain pelumba. Dan penuh dengan drama, kita ada Aiden Silva di belakang bersama dengan Frank Yu bersaing untuk tempat kedua dan ketiga, dan Aiden Silva juga sudah pun selesa tempat yang kedua sebelum masalah yang dihadapi oleh enjin yang menyebabkan dia melepaskan kedudukan itu kepada Fairuz Fauzi yang mengejar dari belakang, naik satu demi satu untuk sampai ke tempat yang ketiga dan naik tempat yang kedua. Dan Frank Yu rasanya dia gembira di tempat yang ketiga kerana dia ditentang dengan hebat, diserang habis-habisan oleh Michael Choi, tapi dia mengekalkan kedudukan di tempat yang ketiga. Tiga pelumba yang menamatkan kedudukan 1, 2 dan 3 pada KLCT GT Cup. Baik Harmi, ini adalah edisi pertama. Apakah jangka edisi kedua nanti? Pastinya lebih menarik, lebih mencabar. Kerana dalam tempoh 5 tahun ini, penganjuran KLCT GP ini pasti akan terus berkembang, dan itulah yang diharapkan oleh penganjur. Jadi inilah juara sulung bagi kejuaraan KL City Cup bagi edisi yang pertama 2015, yang akhirnya menjadi bilik pada pelumba berusia 35 tahun dari Kanagawa, Naoki Yokomizo. Dengan 36 saat dia berada di hadapan Fairuz Fauzi, di tempat yang kedua, Yokomizo kepenatan kerana cuaca panas di dengan Kuala Lumpur, dan dengan racing suit dan dalam kereta memang kebanyakan pelumba akan mengalami masalah cuaca yang sangat panas untuk pelumba yang kami juga keletihan, tapi keletihan dengan kepuasan lepas berjaya memenangi perlumbaan dengan Fairuz Fauzi di tempat yang kedua dan Frank Yu di tempat yang ketiga. Fairuz yang pada awalnya berkata dia tidak pasti sama dapat menyertai perlumbaan kali ini kerana kemalangan yang hadapi ketika sesi kelayakan semalam, dan dia diberi kereta oleh Lamborghini untuk dia berlumba dan berjaya untuk membalas kembali dengan menduduki tempat yang kedua bagi pasukan Audi Racing. Baik, bagi Naoki Yokomizo ini merupakan kemenangan ke-12nya dalam pelibatan dalam sukan perbotoran ini, menyertai lebih 191 perlumbaan, dan ini merupakan podium ataupun kemenangan ke-12 yang dimenangi. Antara kejuaraan yang pernah dimenangi pada tahun 2013 ialah Asian Liman Siri GTE di tempat yang pertama, begitu juga pada tahun 2012 apabila muncul juara untuk Super GT Jepun GT300. To win KLCT Grand Prix, and I'd like to say thanks to team, fans, sponsor, everything. Oh, so amazing! Thank you. Wonderful effort! Congratulations. Thank you, I'd like to say thanks for special Malaysia fans. Thank you. The fans have been absolutely wonderful. What are your thoughts driving here on this fantastic circuit? Yeah. Finally, so this I love, but before, so first day, I hate this race, actually, but now I love this circuit. Thank you. Wonderful, congratulations. Thank you. Doesn't that sum it up, just how taxing this street circuit can be? Yokomizo berterima kasih dengan peminat Indonesia dengan duduk sahaja kerana keletihan. Dengan Fairuz Fauzi tempat yang kedua, 36 saat ditinggalkan, 1 minit di belakang Yokomizo adalah Frank Yu melengkapkan podium untuk KLCT GT Cup buat julung kalinya di Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi inilah 10 pelumba ataupun para pelumba yang berjaya menamatkan perlumbaan khususnya di kalangan 14 di peringkat awal. Tetapi sayang sekali kita tidak dapat melihat kelibat Josh Han yang suatu ketika berada ataupun berada di pole position waktu sesi kelayakan semalam. Dan inilah kita lihat highlight pusingan yang pertama, bagaimana insiden yang membabitkan dua pelumba. Sambil itu banyak lagi aksi-aksi selepas ini. Penuh dramatik perlumbaan sulung bagi KLGP City Cup ini yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Dan ini adalah antara aksi yang melibatkan Aniada Silva dan juga Frank Yu suatu ketika berada di tempat yang kedua dan ketiga.
Dan kita perhatikan bagaimana sakat demi sakat kelajuan mula, momentum mula diperolehi oleh Andre Da Silva. Terus saja cuba untuk mengintai di sebelah luar, di sebelah dalam. Dan akhirnya beliau berjaya memintas. Kita perhatikan mencelah di bagian dalam untuk menuju ke selekoh yang ke-13 menuju ke Jalan P. Ramlee. Dan di hadapan sewaktu ini adalah Naoki Yokomizo yang mendahului lebih kurang ketika itu dalam 28 saat di hadapan pendahulu dalam peluang tempat yang kedua. Dan ini kereta yang mengalami masalah di Lita Vincent tempat yang keempat pada ketika itu. Dan safety car dibawa masuk dan ketika perlumbaan disambung semula selepas safety car dibawa masuk. Dan Farus Fauzi yang tersekat di bahagian belakang sebenarnya daripada kedudukan yang sama tapi adalah beberapa backmarker di hadapan. Dan ini menyukarkan untuk dia naik ke hadapan dari tempat yang kelima, naik tempat yang keempat dan naik tempat yang ketiga. Sebelum kita lihat nanti Adrian Silva mempunyai masalah dengan kereta, dengan enjinnya dan menyebabkan Farus berjaya naik tempat yang kedua. Sementara saya diberitahu bahawa Josh Hunt menarik diri daripada perlumbaan kerana ada masalah dengan brake. Pagi tadi dia ambil keputusan untuk tidak dapat menyertai perlumbaan kali ini. Sememangnya pada pusingan kelayakan ataupun sesi bebas menyaksikan Josh Hunt beberapa kali menghadapi masalah brake khususnya di bahagian hadapan di sebelah kanannya, jenteranya. Dan hari ini jelas ini, bahawa ini adalah ketika di mana Adrian Silva mempunyai masalah dan ini ketika persaingan di antara dua pelumba Michael Choi dan juga Frank Yu. Ini hampir saja Frank Yu berjaya, Michael Choi berjaya masuk di bahagian dalam sebelum melakukan slingshot di selekoh untuk dia masuk di bahagian dalam. Tapi Frank Yu menggunakan pengalaman untuk menutup ruang kiri kanan. Dia tidak berjaya, tidak melepaskan Michael Choi yang cuba untuk memintasnya dan sehinggalah sampai ke garisan penamat pada kedudukan ini di tempat yang ketiga untuk Frank Yu. Satu kejayaan untuk pelumba berpengalaman dari Hong Kong ini dengan Naoki Yokomizo terus saja di hadapan, tidak dihalang oleh mana-mana pelumba. Kelebihan 36 saat di hadapan Farus Fauzi untuk dia memenangi perlumbaan kali ini dengan 40 minit 13.778 saat. 40 minit masa diberikan untuk mereka menamatkan perlumbaan atau 25 pusingan dan 40 minit telah pun tamat sebabkan dua kali safety car dibawa masuk dalam perlumbaan kali ini. Kejayaan untuk Naoki Yokomizo, nombor 39 pelumba dari Jepun Direction Racing. Dan Farus Fauzi tempat yang kedua menggembirakan peminat-peminat di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur pada petang ini. Jadi itulah antara tarikan sebenarnya. Seandainya ada pelumba tempatan yang beraksi dalam mana-mana perlumbaan motor ke ini. Ini dia podium untuk perlumbaan Naoki Yokomizo di tempat yang pertama. Dan tempat ini ada perlumbaan GT kerana ada tiga kategori sebenarnya. Ada GT3, GT4 dan GTM. Walaupun mereka keluar serentak, tapi ada akan dibagikan dengan GT3, GT4 dan GTM dan juga keseluruhan 1, 2 dan 3 dan semua perlumbaan. Jadi bagi GT3 inilah pemenangnya yang menyaksikan bagaimana Michael Choi. Di tempat yang kedua tadi ada Dasiba. Kerana kalau kita perhatikan bagaimana Farus Fauzi menggunakan kenderaan ataupun GTM. Kenderaan GTM sebenarnya tidak bukan perlumbaan atau kereta utamanya, suatu perlumbaan untuk GT3. Jadi Naoki Yokomizo dan juga Andre Da Silva yang berjaya juga menamatkan perlumbaan ini. Naik ke podium. Ya, kembali bersama Azal Mubin sekarang ini. Armi dan juga Rasdi. Demikianlah perlumbaan yang cukup mendebarkan. Kita saksikan perlumbaan kemuncak sebentar tadi iaitu perlumbaan KL City GT Cup. Menyaksikan pelumba dari Jepun yang memandu Lamborghini Super Trofeo dari pasukan Direction Racing
Naoki Yokomizo telah pun berjaya menjuarai buat julung-julung kalinya diadakan di Kuala Lumpur. Di tempat yang kedua, saya kira tahniah, sekalung tahniah buat Fairoz Fauzi. Pasti beliau cukup gembira dan juga memberikan kegembiraan buat rakyat Malaysia kerana dua hari terdahulu beliau bergelut dengan pelbagai masalah dalam sesi latihan bebas, telah mengalami masalah kotak gear, kemudian juga dalam semalam pusingan kelayakan terpaksa menamatkan saingan di separuh pusingan kelayakan setelah mengalami kerosakan yang sama dan juga turut berlakunya kemalangan. Dan kita imbas, inilah Fairoz Fauzi yang terselamat dan juga diberikan peluang kerana saat-saat akhir hari ini Lamborghini telah memberikan kereta ganti buat beliau dan memberikan satu suntikan semangat untuk beliau memberikan aksi yang cukup, saya kira cukup, inilah yang antara yang terbaik yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia yang menantikan dan menyaksikan peluang secara langsung pada hari ini. Beliau berlumba di tempat petak yang ke-6 setelah semalam mencatatkan 1 minit 31.431 saat. Tetapi hari ini sebenarnya dimulakan dengan rolling konsep yang berbeza. Tetapi beliau bagaimana kita lihat dari satu seorang demi seorang pelumba, beliau berjaya memotong hinggalah berada di tempat yang kedua dan sekaligus berada di podium. Di tempat yang pertama, itulah pelumba dari Jepun iaitu Naoki Yokomizo meninggalkan 36 saat untuk menjadi juara dalam KL City GT Cup. Manakala di tempat yang ketiga, Frank Yu, pelumba berpengalaman dari Hong Kong dari pasukan Kraft Bamboo, ketinggalan lebih kurang 1 minit di belakang Fairoz Fauzi. Itulah antara yang dapat kita saksikan podium sebelah tadi. Jadi keputusan penuh. Apapun, saya ucapkan tahniah dan mungkin tertanya di manakah pendahulu setakat semalam, iaitu dalam sesi kelayakan Josh Han, kerana beliau, kelibat beliau tidak dapat kita saksikan hari ini kerana difahamkan oleh Harmi juga mengalami masalah break di sebelah pagi tadi. Dan inilah antara uniknya, cabarannya dalam perlumbaan yang bukan hanya beraksi di track jalan raya biasa tetapi juga persekitaran jentera itu sendiri juga akan memberikan peranan serta pemandu sendiri. Jadi segala itu pun terjawab. Tahniah sekali lagi buat Naoki Yokomizo di tempat yang pertama, juara Fairoz Fauzi di tempat yang kedua, Frank Yu tempat yang ketiga, dan sedikit malang buat pelumba Malaysia yang pada awalnya juga memberikan satu peluang untuk kita melihat dua pelumba negara akan berada di podium, iaitu Dato' Adrian Da Silva. Tetapi saya kira lebih kurang pusingan yang ke-20, masalah ini juga membataskan beliau untuk bersama-sama dengan Fairoz berada di podium. Jadi sekian saja perlumbaan untuk hari ini. Sambil itu, sementara kita masih ada masa beberapa minit lagi, inilah antara keputusan penuh saya ingin kongsi kepada anda. Antara catatan yang terbaik yang dilakukan oleh Naoki Yokomizo ini ialah 1 minit 30.802 saat. Itulah catatan terbaik sepanjang perlumbaan hari ini dengan mereka mengharungi trek perlumbaan 3.2 km sebanyak 25 pusingan. Pada awalnya 16 pelumba yang mengambil bahagian, tetapi hari ini dapat dilihat saya kira lebih kurang ada 10 pelumba. Namun debarannya telah pun dapat disaksikan pada awal saja selepas bermulanya permulaan. Seorang pelumba telah pun mengalami kecederaan. Itulah antara yang menariknya. Jadi kami telah kongsi kepada secara langsung perlumbaan KL City Grand Prix 2015. Jadi saya kira sampai di sini sahaja. Salam hormat, terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama dengan kami di RTM. Sekian daripada saya, Azlan Mubin. Salam hormat, salam satu Malaysia. Kita jumpa lagi.